Assalamualaikum Lur. Sedikit informasi, kalau rem tiba-tiba keras atos. Iya, ini buat konten. Jangan panik ya Lur. SOS ini tadi tiba-tiba keras. Yang pertama, kalau keras keras aja ya Lur, dipijak remnya keras, itu pasti servo atau booster anginnya ini ada kebocoran. Kalau minyak remnya tidak berkurang, berarti cek dulu boosternya ini. Kalau dilihat dari sekitar sini nggak ada rembesan, tidak ada kebocoran, berarti kemungkinan cuma selang-selangnya aja. Kita coba cek dulu posisi dia, seperti tidak mesin nyala, mesin tidak nyala, keras. Kalau mesin nyala pun sama, keras juga. Tiba-tiba rem tidak pakem, itu pasti selangnya ya Lur, atau booster atau ini apa namanya, booster anginnya mengalami kebocoran. Ini kalau mau modif, mau lebih pakem lagi, bisa dipasang punya BMW, ya lebih besar boosternya BMW. Kita lihat ini, ternyata pecah Lur, di pangkalnya pecah. Kita potong segini aja, sambung lagi. Cukup mudah menganalisanya, jangan panik dulu. Oke, sudah selesai, kita tinggal pengetesan Lur. Rem cekuk, wah, ayo Scania ya.